Kaget. Lu gak usah ikut. Tadi ini gak usah ikut, kita aja. Hormat kepada Komandan Rock. Malam semua? Malam. Udah. Malam semua, udah? Malam. Ini nih saya ngeliat kreatif lagi dimarahin sama kameramen. Pen masuk masuk aja nih. Dikata lenong kali. Selamat malam semua. Siap, malam. Malam ini akan menjadi pelatihan untuk ajudan ya. Siapa yang ngelatih kita, Komandan? Saya. Malam pelatihan ajudan untuk pengawalan khusus tamu-tamu VIP. Siap. Siap. Karena memang ada treatment yang berbeda untuk mengawal tamu-tamu penting. Siap. Ngerti? Ngerti. Komandan yang tegas dong. Komandan kamu bisa banget. Ya, kalau yang sebelumnya komandan, ya. Kalau ini Komarni. Ya. Jadi memang di sini nanti kebetulan ada pejabatnya datang langsung. Jadi pejabat itu akan melihat langsung siapa yang mengawal mereka nanti. Jadi berikan teman-teman yang terbaik. Yang terbaik teman-teman. Berikan yang terbaik semuanya. Ya. Bapak tadi megang ini saya, Pak, yang kiri. Yang kanan belum, Pak. Oke, siap. Untuk semua pasukan. Up. Up. Apa tuh? Up. Up. Hah? Up. 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 Kan ini bukan pelatihan aja. Iya. Iya. Tadi saya bilang, yap, yap. Gitu. Bukan siap gerak. Nih, baru siap gerak sekarang. Yap. Lancang depan. Salah. Gak ada lancang depan, Pak. Gak ada lancang depan, Pak. Lancang kanan. Gak. 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 Istirahat. Di mana? Istirahat di tempat, Pak. Istirahat di tempat. Gak. Oke, semuanya Eris. Semuanya boleh istirahat. Santai-santai saja. Sekarang kalau misalnya ada... Siap. Bagaimana kalian menghandle apabila tamu VIP kita ada yang ingin disakiti? Boleh dicontohkan? Saya tamunya, misalnya. Pak. Pak, saya tamunya. Tamunya. Saya belum pernah menghandle ibu-ibu pejabat. Gak tahu treatmentnya gimana. Ya, maksudnya yang datang nanti ibu-ibu pejabat juga kan? Ibu-ibu pejabat agak ada. Pasti kan pejabatnya pasti ditemenin sama ibunya. Ya, siapapun ada ibu pejabat, ada bapak pejabat. Cep. Cep, oke. Nanti Andre sebagai bapak pejabat, saya yang ingin menyakitinya. Kamu harus seperti apa ya? Oke. Oke. Ini jadi apa nih? Jadi apa? Kamu jadi pengawal. Jadi pohon. Jadi pohon aja. Pohon. Ya kamu begini ya. Iya, oke. Iya, di situ. Ini kan udah mau tahan dong. Pejabatnya mau disakiti. Saya emang amat enak banget sama orang ini. Gak bisa, tetap harus dilindungi. Oh. Kan... Kalau nggak saya aja deh. Ah, kamu menyakiti. Oke, siap. Ah. Ini udah bisa nih, udah bisa dia. Ya udah bisa. Emang udah dilindungin, udah bisa dia. Oh udah bisa. Emang lagi jalan. Oh lagi jalan. Iya. Oke. Pak, masih pohon pak. Masih. Masih. Ganti. Oke. Dispenser. Duduk ya. Ayo gini ya. Oh yang panas sama yang dingin. Ayo. Oke. Maaf, ini galon atas apa dalam nih? Dalam. Wah, ada pejabat tuh. Saya akan rampas dia.
Sono dong, ke sono. Selesai. Jadi ditarik dulu, tarik. Tarik kemari. Iya, baru ajar ke situ. Oh, gitu. Ah, okay. Masalahnya dua-duanya kena nih. Satu aja harusnya. Coba. Oke, okay. Ini yang jadi Sandra ya. Saya jadi. Kamu jadi itu. Oke. Okay. Saya pejabatnya. Ya. Blup blup. Itu Pak yang gini, Pak. Oh iya. Oh, galon yang ngisi. Airnya keluar. Galon yang ngisi ya. Aduh. Kayaknya ini pejabat yang menjadi target gua nih. Nggak langsung nyerang aja. Langsung nyerang aja. Ya kan semua ada taktiknya. Ya kalau langsung aja ke the point, ya langsung aja, nggak pakai-pakai santai dulu. Ya kan semua ada taktiknya. Nggak bisa langsung juga. Ya kelamaan, ya, saya udah keburu mau siap nih. Ya udah, siap melindungi. Pak, saya boleh ganti yang lain apa? Ganti. Ganti deh. Lampu hias. Lampu ini bagus sekali. Saya sebagai seorang pejabat ingin memiliki lampu ini. Hah? Lampu itu bagus juga ya. Aku ingin memilikinya nih. Bapak? Keren juga nih lampu. Bapak ingin lampu ini? Iya. Mas, Bapak juga. Saya gimana nih? Saya udah siap-siap. Ceritanya gak gitu dong, serang. Orang penjahat. Kan biasanya begitu dulu. Timing, gak langsung begitu. Timing. Maksudnya langsung aja, ini kan saya udah mau. Ya udah, Bapak deh yang jadi okay penjahat. Oke deh, Bapak penjahat deh. Masih lampu. Bapak, dia? Pengaruh Pak. Ah, boleh. Pengaruh pengasih. Oke. Saya Bapak punya niat jahat ya sama orang? Ya betul, Pak. Apa ke Bapak? Saya udah ngawasin dari lama ya. Belum diiniin, Bapak udah. Karena saya sigap, Pak. Saya udah tahu dari jauh, oh ini punya niat jahat. Gitu. Tidak bisa. Isinya habis, Pak. Oh, isinya habis. Saya pikir jadi singa laut baru. Oh, siapa? Teman-teman, ini... Apa? Ini siapa? Ini pejabat yang kita lindungi. Siapa? Kenapa emosi? Siapa? Kamu jangan macam-macam. Bohong. Saya gak suka sama dia dikit. Iya, Pak. Boleh dia diganti nih. Ini tukang potong kambing di daerah saya. Kamu jangan kenal kamu ya. Kamu jangan macam-macam sama saya. Pejabat, Andre. Oh, dia berani-beraninya ini. Tolong dong, kasih tahu dong ini anak. Jangan sembarangan, men. Ngomong kayak begitu. Sekarang motong berapa, Bang? Pejabat. Teman-teman, saya pejabat ya. Ini tolong. Salah satu pejabat daerah nomor satu yang nantinya akan kita lindungi. Baik, terima kasih Bung Diki. Iya. Nanti mau kita lindungi? Iya, Pak. Ya, sebang saya langka-langka itu. Bukan dilindungi kayak badak Jawa gitu, bukan? Iya.